Sobat Wakmar dimanapun kamu berada. Kali ini Wakmar lagi mau jalan-jalan ke tempat warungnya Bang Dul. Ingat nggak? Si Dul anak sekolahan. Nah, di sini adalah warungnya Bang Dul, yaitu Bang Haji Rano Karno. Tonton terus Wakmar jalan-jalan sampai video ini habis. Dan jangan lupa subscribe ya. Nanti Wakmar bagikan di deskripsi share lokasi alamat warungnya Bang Dul. Di mana ya di Jakarta ini? Tonton terus. Let's go. Ahoy, horas majua-jua. Hai Sobat Wakmar dimanapun kamu berada. Dari Brastagi ke Padang Bulan, jumpa lagi di Wakmar jalan-jalan. Dari Kota Barus ke Kota Pandan. Tonton terus Wakmar jalan-jalan. Hai Sobat Wakmar, kali ini Wakmar jalan-jalan lagi di Kota Jakarta nih guys. Kali ini Wakmar jalan-jalan ke salah satu tempat yang punyanya Bang Dul. Ada yang kenal enggak? Ya, si Dul anak sekolahan Bang Haji Rano Karno. Kali ini Wakmar jalan-jalan ke tempat beliau. Di tempat ini kita bisa makan dengan sajian ala jajanan pasar nih guys. Bagaimana serunya dan situasi yang ada di warungnya si Dul anak sekolahan? Tonton terus Wakmar jalan-jalan dan jangan lupa subscribe-nya ya guys, karena subscribe itu gratis. Let's go. Ahoy, horas majua-jua. Dari Brastagi ke Padang Bulan, jumpa lagi di Wakmar jalan-jalan. Kali ini Wakmar jalan-jalan lagi bareng teman-teman yang ada di sini, yaitu di tempat, tahu nggak kemana? Tempatnya Rano Karno atau kita kenal namanya Bang Dul. Bang Dul nggak sekolahan. Ini adalah replika outlet yang terkenal itu. Bagaimana suasana dan situasi yang ada di tempat Bang Dul ini? Tonton terus Wakmar jalan-jalan. Let's go. Hai Sobat Wakmar, dimanapun kamu berada, masih di Wakmar jalan-jalan. Kita masih di tempat warungnya Bang Dul. Nah, ini suasana yang ada di warungnya Bang Dul. Banyak artis-artis di sini, keren. Jadi warung Bang Dul ini terbuka untuk umum ya Bang ya? Ya. Terbuka untuk umum, jadi kamu kalau lagi di Jakarta, di daerah Lebak Bulus, nanti saya share di description alamat share lokasinya. Tonton terus Wakmar jalan-jalan di special edition di Warung Bang Dul. Dari Kota Barus ke Padang Bulan, tonton terus Wakmar jalan-jalan. Jangan lupa subscribe ya. Let's go. Sobat Medan, jalan-jalan ke kota Jakarta.
jangan lupa main ke Warung Garasi Bang Dul, buka setiap Sabtu dan Minggu. Jangan lupa juga subscribe YouTube Wak Mar Jalan-Jalan ya. Jalan-jalan ke Kota Barus, jangan lupa beli ikan open terus Wak Mar Jalan-Jalan. Yeah. Oke, subscribe ya. Thank you. Hai Sobat Wak Mar. Jadi lokasi di Warung Bang Dul ini banyak hidangan ataupun jajanan pasar ataupun kuliner lah lebih tepatnya, buat kita bawa keluarga juga sambil lihat Bang Dul ya, yang bagi mau nostalgia film Bang Dul apa Sidul Anak Sekolah di sini tepatnya. Tuh, ada Bang Dul. Thank you, Din. Oke. Tonton terus yuk, Wak Mar Jalan-Jalan di Special Edition Warung Bang Dul. Hai Sobat Wak Mar, ini adalah replika tempatnya Sidul syuting, rumah Bang Dul syutingnya Sidul. Gimana? Sekarang ini semua disulap jadi kafe, keren. Suasana shoot beberapa titik Sidul pada saat Sidul Anak Sekolahan The Movie. Nah, di sini juga ada patungnya Bung Karno nih guys. Keren. Jadi kalau ada coffee shopnya, nah yang di sini. Kita bisa bayar di makanan guys di sini guys. Jadi teman-teman memang harus kemarin nih guys kalau teman-teman ke Jakarta, nanti di sisi deskripsinya. Tapi jangan lupa subscribe dulu biar saya kasih deskripsi dan di mana link lokasi alamat warungnya Bang Dul ini di Kota Jakarta. Let's go.